Hai sobat semua, apa kabar? Semoga sehat, bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan saya Dep Official. Kali ini saya akan mengajak sobat semua jalan-jalan melihat pameran bonsai berskala nasional yang diadakan di alun-alun kota Gianyar. Nah, ini dia alun-alun kota Gianyar, sobatku. Alun-alunnya sudah sangat rapi sekarang dengan berbagai hiasan patung dan taman yang sangat indah. Nah, kali ini kita akan fokus ke pameran bonsai. Bonsai yang dipamerkan di sini sekarang ada sangat banyak, dengan berbagai bentuk dan ukuran. Bonsai-bonsai yang dipamerkan di sini adalah bonsai yang sudah pernah menang di berbagai kontes bonsai lokal maupun nasional. Kalian para pencinta bonsai wajib datang ke pameran ini karena semua bonsai yang dipamerkan di sini sangat unik dan mempunyai kelebihan masing-masing. Untuk lebih jelas, yuk tonton video ini sampai akhir agar kalian bisa melihat keindahan bonsai-bonsai yang dipamerkan. Yuk ikuti saya untuk melihatnya. Sobat bonsainya sangat artistik dan sangat indah, sangat memanjakan mata sobat. Pemenang bonsai tahun ini ditaruh di meja berwarna merah di tengah-tengah lapangan, terlihat sangat indah dari berbagai sudut. Ini ada bonsai berbentuk miring, sangat indah sekali ini. Ada juga pot yang menarik dengan ukiran khas Bali. Bonsai asem atau asam, pohon asam, bentuknya sangat unik dengan pot unik.
bonsai dengan ukuran yang lumayan besar. Sangat indah. Bakalan bunga sokat. Sobat semua sudah menonton video ini sampai akhir. Ayo datang ke lapangan alun-alun Kota Gianyar untuk melihat lebih jelas pameran
bonsai yang sangat indah ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you.